dah mati. Piye jasungut ini tewas digeruyuk semut ngangrang. Wah, padahal ada dua ekor. Yang satu ekor belum netes ya. Wah, dicikok ra kae. Waduh, eman-eman ini. Hawane kok sumuk plan. Jian. Efek dari negoring pohon-pohon yang di atas sana ini jadi rada panas banget ini. Sekarang halaman Dewa Wira yang kemarin rindam sudah panas kentang-kentang. Ini kita harus disirami kayak gini biar rada anyep. Ini stok kita yang ada di depan tekukur warna puter hybrid dan lain-lain. Pune-pune juga ada berbagai macam mutasian tekukur warna ready. Ada leopard, ada silver, ada blorok. Blorok multicook juga ready. Ini kondisinya Jogja beberapa hari belum hujan lagi. Setelah kemarin ada hujan, jadi rada panas. Padahal udah tak ketok ini pohon di depan rumah ini. Oke, kita akan ngecek burung merpati. Masuk kandang merpati ini. Barusan tadi kita pakani, masih ada beberapa sisa. Nah, ini ada pian-pian yang ngendok atau netes di sini. Terus ada beberapa jasungut yang sudah produksi di sana. Kita ada sepasang jasungut yang angkrem kemarin. Pokoknya ini enggak ada yang angkrem, itu malah ditinggal. Kok netes. Oh iya, ini kebetulan malam Jumat. Sekalian kita cek telur merpati jasungut. Walaupun berbagai jenis merpati, tapi ada 1-2 jenis merpati yang netesnya kadang malam Jumat Kliwon. Tapi ini kayaknya bukan malam Jumat Kliwon nih, tapi udah tanggalnya. Jadi mau kita cek dulu merpati jasungut yang netes di belakang sana. Jadi kita ngumbar beberapa jenis merpati seperti ini, merpati jasungut. Burungnya gede, legam, hitam, matanya merah kayak gini, cakep nih. Jumbo-jumbo ini. Ini yang sudah kita umbar. Terus ini ada indukan yang cakep juga. Ini kalau teman-teman tanya itu biasanya, mas merpatinya ras mana? Merpati jasungutnya ras mana? Terus terang untuk yang diternak di Pawira ini tidak mengenal ras. Jadi kita tetap menguri-uri merpati jasungut asli Yogyakarta atau asli Mataraman. Jadi awal mula merpati jasungut ini kan dari Jogja. Jadi kita tetap fokus menernakan merpati jasungut ras Mataraman atau merpati jasungut Yogyakarta. Ciri khasnya ya kayak gini. Untuk kepalanya ini cenderung besar dan paruhnya jambe. Karena ada beberapa temen atau beberapa ras itu paruhnya nyucrut, ada juga yang paruhnya betem atau paruhnya bulat. Kalau yang ras Jawa Sungut Mataraman ini paruhnya jambe, bodinya malah kadang tidak terlalu besar tapi tetap porem gede. Karena dulunya dicari untuk yang kuat terbang. Jadi kalau terbangnya terlalu lama, terlalu jauh, apalagi dengan bodi besar, biasanya kelelahan. Nah, ini bodinya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Walaupun kita tetap masih proses pemuliaan ternak sesuai karakteristiknya merpati jasungut ras Mataraman atau asli Yogyakarta ini. Nah, yang kita umbar tadi di sana sudah pada produk juga. Ini kita campur, ada kucir riplik juga yang dari Yogyakarta, ada keter juga. Di sini umbaran ini kadang kawin silang sendiri-sendiri. Seperti yang di sini ini kadang kawin silang. Kalau nanti kualitasnya bagus ya kita ternak lagi, atau kalau enggak
noda dengan terah lain atau dengan darah lain, biasanya kita teruskan untuk jadikan induk. Tapi kalau ternoda dengan darah lain, ya nanti kita potong atau kita eliminasi. Ini model jasumutnya sebagian seperti ini. Tapi yang istimewa anakannya tadi di mana ya? Kita punya sepasang istimewa korem gandem malah hilang. Tak coba tak cari nih dulu karena lupa ya, tadi kemana? Enggak ada. Oh itu di atas itu ya. Nah ini di atas ini. Nah ini yang korem gandem di atas ini. Oh ini yang netes ini, yang anakannya barusan netes di sini. Harusnya netes kalau malam Jumat Kliwon ini di sini. Tapi kok saya ada rada curiga nih, kok ada semut-semut bergelimpangan di sana. Ini harus kita angkat. Ini ada semut ngangkrang karena pohon yang di depan ini kita potong nih, sehingga semut-semutnya pada lari cari tempat berteduh. Jadi pohon-pohon yang masih hidup biasanya banyak semutnya. Karena sempat dulu sempat kita pelihara ini atau culi semut. Wah, tenan iki. Ternyata telurnya atau piyiknya merpati jasumut yang netes di sini udah dihancurin oleh semut, udah dikeruyuk semut nih. Waduh, waduh, malah nyokot tangan. Mati wah belum ini. Wah, udah mati. Piyik jasumut ini tewas dikeruyuk semut ngangrang. Wah, padahal ada dua ekor, yang satu ekor belum netes ya, wah dicikok ra ya. Waduh, heman-heman ini. Kayak gini, wah menyokot geger. Ini semutnya ternyata menjadi penyakit juga di sini, menyerang piyekan burung. Tapi yang kemarin yang di sini kok aman ya? Yang di sini-sini aman. Mungkin karena ini ditinggal induknya. Terus yang ini baru pertama kali pada ngangkrem, pada netes ini. Mungkin kurang nyaman, jadi telurnya begitu netes ditinggal ngomah kruyuk semut. Udah kayak gini nih. Aduh. Oke banget. Jebur loro ya. Nyokoti loro apalagi untuk piyek segini. Masih ada telur satu. Nanti kita ambil ini, harus kita ambil, tapi harus pakai kursi karena ini dhuwur banget. Ini semene. Nek ra pakai kursi mong cokot semut iki. Wis kita kasih ikan-ikan aja nanti. Aduh. Oh ya, teman-teman yang cari merpati jasumut yang kualitas biasa, karena yang tadi kan kualitasnya yang bagus-bagus nih. Ada juga yang kualitasnya kurang bagus seperti ini, kita eliminasi ini untuk teman-teman yang pengen koleksi dari terah bagus juga, tapi kondisinya terus terang kurang maksimal. Bodinya malah besar ini, rada gede. Kalau udah jantan betina sudah pakai ring IEPC atau Indonesia Endemic Pigeon Community. Ini ada sepasang. Kurang bagusnya cuman kelep nyatanya ini masih agak kemerah-merahan, belum hitam banget untuk ukuran piyek seperti ini. Terus kakinya juga kurang hitam untuk umur-umur sekian. Jadi nanti kalau udah dewasa ini kemungkinan kakinya akan hitam, kemudian kelep matanya juga nggak akan hitam banget, tapi cenderung merah. Ini udah sepasang seperti ini. Ini betinanya ring IEPC, Indonesia Endemic Pigeon Community. Ini juga jantannya ring IEPC, semua terah Mataram atau terah Yogyakarta. Untuk ini harganya murah aja, tidak sampai juta-jutaan, di bawah 1 juta. Sudah engkau kirim untuk wilayah jalur kereta. Ngono kuwi plan stoknya ini. Untuk pian yang tadi dipangan semut, jatahnya buat ikan aja. Atau burung-burung yang pengen kualitas ya nanti kayak gini. Burungnya seperti ini.
Untuk informasi harga burung-burung lain atau stok-stok lain, silakan langsung WhatsApp admin kami, yaitu di 081-22752987. Wes ngono sih yang pelan mau ngasih ikan pakai bangke ini, mendingan kasihkan sidat atau kasihkan ikan di depan ini. Saya kasihkan Mr. P ini. Ini kancingnya sini. Kasihkan Mr. P ben semangat. Bukan di sini ya, ini kolam koi. Ini plan ikannya, ikannya. Piyeknya tadi yang josungut pangan semut tadi, coba kita pastikan ini. Kasihkan Mr. P andalane, kasihkan Mr. P. Tumben iki lah warung. Ini. Wah, langsung sih. Yes. Rezekimu wonganan kalau ada yang mati rezekinya Mr. P, Mr. Plus. Ini kita juga koleksi kura-kura, berbagai jenis kura-kura ya. Di sana juga ada, di sini juga ada. Wes ngono plan, tetap semangat dan salam pekok pol.